kemewahan yang sejati. Ini suara dia. Yang aduh. Nih ya, gua kasih tahu ya. Betul. Gua kasih tahu ya. Yes. Inilah dia Valaton GP200 yang terbaru. Ya. Bukan ini, chart WD48 ini. Ini enggak usah ditanya lagi, itu chart WD48 itu udah laku setiap hari. Aduh. Tapi kita kedatangan ini Valaton GP200 terbaru. Okay, nah, okay. Dan ini ada perbedaan. Gua ngomong serius, yes, ya. Lu yes. Orang yang bisa punya warna hitam, yes. Lu mesti coba beli yang warna merah. Betul. Ini ada perbedaan. Yes. Ya. Apa dan gua kasih tahu perbedaannya, ada di Valaton GP200 yang warna merah atau ini ya, GP200R. R ya, racing ya. Nih, GP200 racing tuh. Yes. Multi efek prosesor. Ya, biasa kan lu pakai yang hitam kan? Iya. Nah, ini yang merah. Yang udah dan yang merah itu dan yang merah itu ada perbedaan yang sangat tegas, yang sangat beda sama yang warna hitam. Apa tuh? Ya, yaitu di warnanya. Iya, betul. Ya. Oh, yang ini warnanya ya. Merah. Warnanya merah, ya. Warnanya dan merah. Dan terlihat sekali ya, jadi enggak samar-samar, enggak ngumpet. Enggak merah. Merah jelas. Beda. Iya, merah. Merah. Merah jelas. Ya. Merah. Jadi inilah perbedaan yang paling utama dari GP200 biasa, yes, sama GP200R. Betul. Yaitu di warnanya, di merah. Di warna. Selebihnya apa? Ya enggak ada. Ya sama aja. Warnanya aja. Tapi kenapa kira-kira dibikin warna merah gini? Apa teman-teman gitaris itu mengalami kesulitan dalam kegelapan? Wah, efek gua mana nih akhirnya dibuat enggak, warna gini merah. Loh, lu kalau orangnya udah pada hitam yang main, betul. Efeknya hitam juga, tuh gelap banget itu loh. Terus yang main hitam, efeknya hitam, gitarnya hitam. Lancip lagi. Itu kan matching. Jadi gelap gitu loh. Maksud gua suasananya tuh gelap. Nah, GP200R ini memang ditujukan bagi orang-orang yang lebih menyukai nuansa-nuansa cerah. Nuansa cerah ya, bukan nuansa musik. Bukan. Nah, gua kasih tahu ya. Siap. Banyak yang masih bertanya nih. Oke. Okay. Masih ada yang tanya, gua jawab sekali biar lu pada enggak tanya lagi, okay, ya. Ini GP200 itu sebenarnya buat apa sih? Buat gitar elektrik atau bisa buat bass atau bisa buat gitar akustik? Coba lu jawab. Jadi kalau GP200 ini sebenarnya 3-in-1 karena di simulasi preamp-nya, simulasi amplinya itu memiliki banyak simulasi gitar elektrik atau gitar amp yang elektrik. Bisa juga buat bass karena ada disediakan dan ternyata pas kita cari-cari ternyata ada preamp atau simulasi ampli untuk akustik elektrik. Itu dia. Jadi jangan tanya lagi ya, ini buat gitar akustik bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa karena ada preamp akustik. Betul. Di pilihan amplifier GP200 ini. Yes, caranya gampang, tinggal pencet di ADM, tulisan M seperti ini aja dan bisa dilihat di sini ada AC Pre gitu. Ya, AC Pre itu akustik preamp. Iya, AC Pre 1 dan AC Pre 2 ya. Jadi ada 2, bukan cuma 1, tapi 2, ini banyak banget. Ya, ada 2 preamp akustik. Nah, kalau ditanya, kok preamp akustik cuma 2? Ya emang ampli akustik ada berapa? Emang ampli akustik ada 30.000? Lagi ini kan emang kalau 2 sekarang gini, Lotbox Mini aja harganya 5 juta 1. Ini dia menyediakan 2. Nah, berarti Lotbox Mini sama misalnya katakanlah satu lagi Blackstar Sonet atau bisa jadi Fender yang di belakang itu yang 17 juta. Berarti total ada 22 juta akustik preamp. Lah iya, jadi artinya 2 udah cukup lah karena suara akustik itu kan ya gitu-gitu aja. Ya, gimana sih? Ya begini. Loh, ini tanpa nyala ya. Nih, nyala. Kita akan dengerin sekali tanpa nyala dan dengan nyala ya, okay, preampnya ya. Ini akustik tanpa nyala. Yes. 2, 3, go. Nyangka loh ini harganya di 1,8 giga sih. Nah, ini pakai preamp ya. Pakai preamp GP200 ya. Lu dengar nih. Dan ini menggunakan Fishman juga ya. Mana lihat. Ya. Tuh, Fishman Precise Plus ya. Lengkap ya, ada bass, treble, middle, brilliance, notch dan juga pace, ada tuner juga dan juga volume. Oke, cek 1 2 3. Kenceng ya karena udah dibantu oleh Valaton GP200 dan juga preamp Boss Katana tentunya. Ini sih cuma ambil return doang kan tadi. Betul. Ya ambil return ya, doang. Berarti ambil powernya aja ya. Betul. Nah, gua kasih tahu berapa macam efek yang bisa lu pakai di akustik di GP200. Lu ada ribuan kombinasi. Ya. Tapi tadi kita udah coba buat 3 preset akustik ya, singkat aja untuk menunjukkan bagaimana GP200 itu apabila dikombinasikan atau digunakan untuk bermain akustik. Dengan akustik elektrik, tentunya akustik elektrik ya. Betul. Karena kalau kita lu akustik doang ya, yang enggak ada colokannya,
lu pakai GP 200, pertanyaan gua colok di mana? Iya, betul. Masa colok hidung lu? Kan enggak mungkin ya. Nah, kita lihat dulu ini preset pertama. Mana preset pertama? Ini preset pertama. Ini ya. Ini preset pertama. Ini reverb. Ya. Oke ya. Ini mana? Coba-coba baru ubah mana? Ke GP 200 itu mana? Power menunya utama mana? Menu utama tinggal dipencet ini aja Mr. Rambon nih. Taruh bentar ya. Tes. Home, mana home? Back. Ah. Back. Oke ya. Tuh 64A. 64A ini adalah preset pertama yaitu dengan menggunakan preamp akustik dan juga dengan reverb. Ya, denger ya. 1 2 3. Kita gede dulu. Lebar ya. Itu ya, preset pertama menggunakan reverb. Kita coba preset kedua, 64B ya. Itu menggunakan delay dan akustik preamp. Coba, yes. 1, 2, 3. Delay, reverb, dan juga akustik preamp. Kenapa saya tahu? Karena di sini lengkap banget ya informasinya. Ya. Yang menyala itu ya berarti dia off. Oke, okay, delay, reverb, akustik preamp, dan kabinet simulator ya. Bisa kita setup seperti ini, pencet delaynya. Di sini ada settingannya, mixnya coba kita naikkan biar lebih terdengar. Oke, okay, kita coba okay. Lebar, orang bilang tuh delay apa ya? Delay basah ya. Delay basah. Dan masih banyak lagi settingan yang bisa dilihat di sini nih. Tuh ada pure, analog, tape, pingpong. Karena ini memang bawaan dari Valtonnya kita belum siap. Ya masih ada ratusan delay lagi yang mau saya coba. Dan kalau kurang lu download aja langsung di website Valton, ada ribuan, jutaan, ratusan ribu preset dari orang luar sana. Betul, karena di sini ada USB, input USB untuk mengkoneksikan dia ke komputer dan bisa mengambil preset. Oke, kita coba yang ketiga ya. Ini dengan menggunakan apa? Kita lihat. Yang ketiga yang nyala adalah KM simulator, kabinet, modulation sama reverb ya. Modulation ini berarti chorus ya. Gue yakin banget bahwa dulu Metallica rekaman Nothing Else Matter itu pakai chart sama GP 200. Karena mirip soalnya. Gila ya, gue kasih tahu makanya gini, itu baru 3 loh. Baru tadi ngumpet 5 menit dapat 3 preset kan? Baru 3. Di sini ada tulisannya 64 dikali 4. Berarti ada 256. Ada 1800. 256 lu bisa hitung enggak sih tanpa kali 4? Ya kan? Tapi artinya begini ya, maksudnya gue adalah dalam waktu 5 menit aja ngutang-ngutang sedikit aja ketemu 3 preset akustik. Betul. Gimana dikasih waktu 5 jam? Ya, ya? Jangan-jangan gue bisa udah bikin 5000 preset GP200 gitu. Bisa jadi produser, ya kan? Lo mau sound apa gue bisa dapetin. Nah, jadi gini ya, itulah GP200, gue kasih tahu. Ya, bisa untuk apa tadi? Gitar elektrik. Gitar elektrik, bisa buat bass dan juga bisa untuk akustik elektrik. Ya, jangan tanya lagi ya. Sudah diomongin 30.000 kali di video ini. Betul. Bisa buat bass elektrik, gitar akustik, dan gitar elektrik. Bass bisa elektrik. Semuanya. Semua bisa ya. Semuanya. Yang belum bisa drum.
Tapi mungkin karena ini ada modulasinya ya, jadi mungkin modulasinya bisa dipakai untuk alat musik lain yang memang ada inputnya. Memang, sebenarnya lu misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh, ya kan? Trompet, kayak suling. Ya semua bisa, semua bisa. Efek vokal bisa nggak? Bisa aja sih. Harusnya sih ya? Bisa. Ya lu nyanyi aja coba pakai ini. Tapi kan preamp ini tidak dinyalain, cuman modulasi EQ-nya aja. Ya preamp lu pakai preamp sendiri. Betul. Nah, oke, okay. Jadi gini ya, kesimpulan dari video ini, gue kasih tahu. Yang pertama ya, kesimpulan dari video ini. Kesimpulan ya. Kesimpulan, yang pertama bahwa sebetulnya untuk membuat sebuah musik berkualitas atau kita ingin membuat karya yang berkualitas, yes, sebenarnya tidak diperlukan gear-gear mahal. Itu betul. Pertama lu. Betul. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Contohnya gini, ini chart, ini WD berapa? Tadi. Ini WD48. Oke, okay, WD48 OM ya. Solid top, sedar. Solid top sedar. Fishman Precise Plus Preamp. Betul, ini ya. Dari Sapele Back and Side. Sapele ya. Back and Side. Ukurannya ini Gas Mini ya. Gas Mini, tapi ya, dia sebenarnya 34 ya. Dan fingerboardnya ini menggunakan rosewood. Oke, rosewood dengan block inlay ya. Betul. Itu satu berapa harganya? 1,8 sekian. 1,850. Yes. Nggak heran kalau barangnya laku terus. Betul. Ya. Yang kedua, efek multi, yes, ya, atau amp modeling seharga, yes, 5 juta sekian, yes, itu sudah bisa buat bass, gitar elektrik, gitar akustik. 5 jutaan ya? 5 jutaan kan? 5.200 ya. Ya, 5 juta sekian lah, lebih dikit deh ya. Ya. Artinya gini, untuk membuat sebuah karya atau musik berkualitas, itu cuma butuh uang berapa? 7 juta sekian. Enggak nyampe dong ya? Enggak nyampe. Ya 7 juta lah. 7 juta. 7 juta ya. 1,8, iya 7 juta lah. 7 juta ya. 7 juta. Jadi gini, kalau misalnya ada yang merasa bahwa, aduh gitar-gitar seperti chart ini enggak cukup, Memang kalau lu merasa nggak cukup, lu beli Taylor sama Martin. Betul. Betul ya? Kita nggak ngelarang kok. Nggak larang. Tapi gini, gue tidak pernah mengecilkan siapapun juga yang beli gitar 1 juta atau 2 juta. Nggak pernah. Betul nggak? Karena stoknya ready. Ya, karena stoknya juga ada. Maksudnya gini loh, lu tadi sudah dengar sendiri kan, bahwa dengan, yes, alat 1.800.000 pun, menggunakan efek yang tepat, ya, ya gitar juga harus pas lah, tanpa dipakein elektrik pun kita tadi lu denger suaranya enak kan? Bagus. Ya kan? Bagus. Ya, jadi gini, 1,8 itu sebenarnya udah sangat-sangat layak untuk lu membuat sebuah karya. Yang lu tidak dapat cuma satu. Apa tuh? Gengsi. Oh iya benar sih. Itu lu enggak dapat. Tapi Valtornya kan bergengsi dibandingkan efek-efek lain pada saat ini. Ya, misalnya sama Helix ya, gengsi mana? Gengsi Helix sih. Oh, gengsi Helix ya. Kalau sama Camper? Ya gengsi Camper sih. Kalau sama Fractal? Ya gengsi Fractal sih. Nah, jangan sama itu dong. Enggak, sama itu. Harusnya lawannya sama GP100. Oh ya, jelas gengsi GP100. Kalah juga. Ya kan? Kenapa? Gini, gua kasih tahu ya. Karena gua kasih tahu ya. Fractal, Camper, Helix, ya kan? Ya. Itu banyak yang punya kawan-kawan gua dibeli tidak untuk dipakai. Untuk apa tuh? Hah? Hanya untuk disombongkan aja. Betul. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Kan duit dia beli di sini juga enggak masalah. Dia bisa ya beli kan? Tapi enggak bisa gunain dan dia bingung cara gunainnya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang gua kasih tau di video ini adalah lu jangan pernah berkecil hati kalau lu belum mampu beli Helix, Camper ataupun Fractal. Lah bukti tadi gua bisa dapetin sound begitu dengan efek cuman 5 juta. 5 juta itu murah banget loh untuk efek dengan warna seperti ini. Karena warna merah tuh kan harusnya kan kalau kita mobil ya, misalnya mobil nih, Ferrari, warna merah, Ferrari. Itu kan 5 miliar. 5 miliar. Ya kan? Ini merah Valentino. Iya, ini merah cuma 5 juta. Iya, benar. Kan jauh ya. Jauh banget. Ya kan? Dan jangan juga berkecil hati kalau aduh, gua cuma punya chart di rumah nih. Ya kan? Loh, jangan berkecil hati kalau memang itu kemampuan lu, enggak apa-apa. Yang tapi kan gua punya Valentino. Lah iya, yang sedih itu kalau lu mampu beli Martin tapi lu beli chart, itu baru sedih. Budget itulah. Lu kalau mampu beli Taylor, lu beli chart. Tapi kalau kemampuan memang cuma di chart, enggak apa-apa. Coba lu main lagi chartnya. Coba main lagi. Main lagi coba. Kasih dengar, kasih unjuk. Ya, jadi semua chart gitar SKW dan gratasannya udah di setting intonasi oleh Om Palu sama Bang Sigit. Tapi emang ya. Ada intonasi. Mana ya? Oke ya. Jadi artinya gini, sekali lagi kesimpulan di video ini adalah jangan pernah berkecil hati kalau budget itu cuma segitu. Betul. Ya, yang penting pastikan lu membeli alat yang tepat di harga itu. Betul. Ya kan? Kedua, kalau budget lu lebih, jangan lihat lagi barang-barang ini. Dah. Langsung lihat Helix Floor sama lihat Martin ataupun Taylor. Betul. Ya, pahami itu. Paham.